Oke, halo semua, balik lagi gue mainin game-game Android. Kali ini masih seputar Ragnarok, tapi ini game dari Korea, Ragnarok Mobile. Cuman namanya ini Ragnarok apa ya? Ragnarok R aja. Di sini ada 3 server. Bukan 3 server sih ini ya. Pokoknya total ada 19 server dan ini server terbaru. Kemarin gue baru nyobain sih, belum sampai jauh banget. Gue bikin masih novice. Jadi ada 3 slot yang bisa kalian gunakan. Jadi gue lanjut di slot pertama aja kali ya. Kalau ini sih emang bener RO mobile gitu, bener-bener mobile yang tidak seperti Ragnarok PC pada umumnya. Sini karena gua nggak ngerti bahasanya, next aja kali ya. Tapi keren tuh, semua job ada. Oke, ini sistem dungeon. Jadi gua kemarin baru nyobain dungeon pertama, ini sekarang dungeon kedua. Oke, kita cobain masuk ke dalam. Oke. Ada wizard di sini. Nanti kita bisa menggunakan 4 atau 5 pet gitu. Bukan pet sih sebenarnya. Kayak temen lah, temen hunting, cuman dia bentuknya pet. Dan ini nanti raid-nya atau duel nanti 3 lawan 3-nya seperti ini. Keren ya. Coba skillnya dia. Tuh skillnya assassin tuh. Cerot. GG Sonic Blow. Oh ini priest. Apa tuh? Holy Lake ya? Apa Magnus? Buduh, GG wizard dah. Sodok. Boom. Enak deh kalau jadi tanker. Cuman di sini nanti gua mau coba bikin jadi assassin aja. Kenapa? Nggak tahu, kayaknya lebih enak aja gitu ngelihat assassin kan. Tuh. GG, cuman assassinnya di sini cewek sih ya. Jelek. Nah, ini dia. Kita bisa ngesummon satu pet yang nemenin kita untuk masuk ke dungeon. Dapat owl baron. Nanti kalau kalian mau nyobain game ini, gue taruh deh di link description ya. Cuman kalau kalian tahu cara menggunakan tap-tap, ya pakai tap-tap aja. Iya benar, tap-tap. Oh anjir, MVP-nya ini. Setiap RO mobile itu pasti ada apa ya, kelebihan dan kekurangannya. Maksudnya gini, kalau kita mainin RO idle pouring itu dia kan bisa kita tinggal istilahnya ngebot lah gitu, namanya juga RO idle. Tapi kalau ini nggak bisa, kalau kita nggak mainin ya dia nggak naik level. Nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kelas. Pertama ada Paladin, Palasi Udin. Kedua ada Wizard Warlock.
Yang ketiga ada assassin, GG, kedeman assassin. Keempat ada priest. Oke. Dan yang kelima ada sniper. Keren ya gambarnya bergerak begini. Dan gua mau cobain si assassin. Go. Kiri kanan. Kanan dong. Be, jadi tip dulu. Bapomet. Ah, kita dikasih apa namanya? Equip dan enak nih. Bahasanya masih HP, ATK, MTK, ya kan? Mana ya yang keren ya? Ini aja deh. Ini kayak bebek. Ini kayak kupu-kupu. Ini kayak apa nih? Kayak robot. Oke. Thank you. Terus kita disuruh ke oh masukin ya. Terus ini kayaknya nempak kayaknya. Coba. Nah, kan benar nempak. Jadi 10/10. Terus bisa dirubahin lagi. Nah, kan benar gua bilang ngapain lo. Ini jadinya 0/10. Kalau ada tanda seru berarti itu bisa kita apa ya? Bisa kita gunakan gitu. Kita klik. Tuh kan 10/10 naik lagi BP-nya. Kalau mau dirubahin kita butuh ini. Di sini ada tempat-tempatnya nih. Buat dapetin dia bisa ada 3 tempat nih. 1 2 3 ini disuruh ke dungeon. Atas suruh ke dungeon juga. Ah, tuh nanti aja lah. Dan di sini apa nih? Oh, ini buat equip apa aja yang bisa dipakai? Klik aja langsung. Oke, I see, I see. Dan ini. Udahlah, back aja dulu. Oke, go. Oh, bisa digerakin. Oke. Eh, masuk dong. Tadi kita di dungeon ini, sekarang masuk ke dungeon utama. Oke. Ini si siapa namanya? Gue lupa. Nah, ini kita masukin. Ini taruh di belakang aja. Karena dia magic. Si Moonlight ya. Yang tadi tuh namanya Moonlight. Terus ini bisa kita ini apa ya? Oh, ini VIP. Nah, ini bisa auto. Boom, GG. Oh ya, ini gamenya ada versi Cina, ada versi versi Taiwan apa Cina gitu. Taiwan kayaknya. Dan ini versi Korea. Gua lebih seneng versi Korea. Pertama suaranya ya kan saranghe saranghe. Daripada Cina. Ah, Cina lu katanya. Oke, bintang 5 dapat lumayan. Ini apa ya? Untuk shot ini, shot dan game ini untuk awah apaan? Nggak tahu juga. Lanjut. Next. Kalau kalian mau mainin ya kayaknya seru juga, bro. Cuman ya itu. Kalau mau main bareng, gue ada di server 19. Pingsan gitu. Daripada pusing nungguin RO idle ya kan. Masih lama gitu buat naik level apa segala macem. Bete. Sambil ditinggal, main ini. Ini dia ada raid-raidnya, ada 3 lawan 3-nya juga. Kita hajar dulu aja lah dungeon-dungeonnya. Sekali sodok mati.
Nah, ini dia ultinya. Trot, Shiny Glow. Petnya naik level. Belum bisa next. Kalau ke kota disuruh ngapain ya? Oh, ada pet yang bisa kita lumayan di summon. Oh, dapat duit doang. File, kok file? Oke, back. Apa nih? Oh, KK. Ini isinya kali ya? Kok file ya? Terus ini apa nih? Oh, bisa wedding tuh, KK. Iya kali, wedding. Terus ini apa nih? Oh, ini bisa kita ambil. Oh, benar. Oh, ini reward. Oke, ini reward yang bisa kita ambil. Ini juga reward ada dua. Lumayan. Daripada lumanyun. Ini pintu apaan nih? Oh, ini buat bar. Jadi kalau ini gue masukin. Nah, kan nggak masuk dah. Oh, diklik dulu. Nah, ini kalau dimasukin gini, nanti dia level up sendiri. Nanti ini bisa banyak nih petnya nih. Misalkan lu punya ada 10, ya udah 10-10-nya di sini. Kalau di RO Idol tuh kayak apa ya? Kayak explore-nya gitu. Jadi back. Next, ada ini apa nih? Oh, ini reward harian. Mungkin. Bukan reward harian ini. Ini satu garis lurus ini tuh. Mungkin kalau udah kedua, ketiga, keempat kali ya. Oh, apaan tuh 2 3 4. Wih, masih ada. Pokoknya ada tanda seru gini, kita bisa ngeklaim. Atau reward tuh, ada kotak apaan tuh tadi kotak. Bayar. Nggak mau. Gratisan gua mau. Mana ya? Oh, ini ada Mail. Wish, apaan tuh? GG. Oh, itu di delete. Dapat duit. Mantap. Ah? Oh, ini apa nih? 0000 gratis kah? Oh iya, gratis. Lalu ini ada tanda seru lagi, apaan? Tanda seru suruh bayar, gak mau bah. Suruh apaan nih? Suruh ngapain? Ini ambil. Ini ambil, gak bisa. Bak, mana bak? Ini bak. Ini kita buka. Semuanya max cuma satu. Oh, dapat shot. Oh, itu dapat ini kali ya, mungkin. Oh. Wah, keren. Ya, pasti gua ngambil jur lah kan, karena gua kapan? Bisa lagi. Wah, GG. Pakai langsung mana-mana. Mana char gua mana? Kalau ngelacar, oh ini. Pakai. Waduh, keren ini. Langsung tempa. Kampret. Gua pakai apaan tuh tadi? Wah, GG. Langsung cobain. Paling sekali sodok nih mati. Keren dapat jurnya begitu.
Nih, sodok. Ya, belum sodok, ini mati. Sodok lagi. Seret, ini mati. Buset, 11.000. Halo. Sodok nih. Aduh. Sodok nih. Ya, sodok lagi nih. Buh, Thunderbolt. Nah, pas banget ulti. Sekali. Ya, cabut deh. Nice. Oke, kita dapat ini, diklik dulu, lalu kita disuruh ke mana nih? Nah, ketemu kotak. Apaan tuh? Lalu suruh klik pouring, lalu klik. Oh, dapat lagi pet. Di summon. I see. Jadi shard-shard itu nanti ada di sini semua. Kalau kita lihat mana ya yang GG. Nggak bisa ini ya. Nah, ini ada kategorinya. Ini semuanya archer, ini semuanya heal, ini semuanya jur. Wah, mumi ternyata assassin, bro. Mumi Osiris apa mumi sini? Osiris ya. Ini apa siapa nih? Aku nih healer kita, bro. Oh, ini buat naikin ke bintang mungkin ya, coba. Oke, warna dari putih ke hijau, biasanya habis hijau ke biru, lalu biru biasanya langsung kalau nggak oranye merah gitu. Dan etcetera. Oke, pack. Next masuk, kita lihat pet kita ada dua. Bukan pet sih sebenarnya, partner. Ya, partner bertarung. Nah, ini taruh di mana ya? Sini deh, biar kelihatan. Ini nggak bisa dikali-kaliin ya, biar cepet gitu. Hangga!